Yang saya hormati para alim ulama sepuh bini sepuh, hadir bersama saya Pak Yai Daroji. Saya doakan sehat terus Pak Yai. Pak Yai ini setiap saat kita buat acara selalu saja ikut dan berpartisipasi sangat aktif, wabil khusus untuk kegiatan di majelis ulama maupun di Basnas. Dan yang kita tunggu-tunggu Gus Muafiq. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu saya sowan ke dalam beliau dan saya sebenarnya ingin mendengarkan bagaimana Gus Muafiq masak. Kalau ceramah agama itu sudah kerep sebenarnya, karena beliau punya rahasia masak enak tenan. Poniki mungkin anu dadi mboten dados kiai tok nang rumah makan ngoten iki. Jaga ngrawuh Gus Muafiq. Dan yang saya hormati Pak Wagub, hadir bersama kita secara luring hari ini, Forkopimda komplit ini yang mewakili Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Agama. Terima kasih Pak Kanwil, Bang Jateng, siapa lagi ya? Dari perwakilan Pondok Pesantren Ormas Islam, dari Muhammadiyah, dari NU, terima kasih semuanya. Dan yang hadir secara daring ternyata banyak sekali, saya minta maaf tidak bisa sebut saya satu persatu. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu, saya doakan panjenengan sehat semuanya, sehat walafiat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tadi Pak Imam Maskur sudah menyampaikan apa agenda kita hari ini dalam peringatan Isra Mi'raj. Saya ingin direct titip saja. Tentu cobaan demi cobaan hari ini kita dapatkan. Saya kira ikhtiar lahir kita lakukan, tapi ikhtiar batin spiritual juga tidak boleh berhenti. Maka mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya akan diberikan selalu kekuatan untuk menghadapi segala cobaan ini. Kemarin saya jalan ke Kudus terus ke Pati untuk melihat jalan rusak. Kita ikhtiar agar segera bisa diperbaiki dan bisa dipercepat. Dan begitu saya upload di medsos, begitu diupload, tempat saya juga rusak Pak, tempat saya rusak begitu. Jadi kita sampaikan kepada mereka tidak usah marah karena kondisi dan situasi, laporkan saja melalui aplikasi. Saya kasih aplikasinya namanya Jalan Cantik, sehingga panjenengan semua bisa melaporkan, biar kami rapatkan, kami kerjakan, kami selesaikan. Saya juga melihat bagaimana vaksinasi dilakukan baik oleh kepolisian, oleh TNI, ASN, pedagang pasar. Beberapa di antaranya adalah kelompok-kelompok masyarakat. Saya juga melihat bagaimana praktek PPKM di tingkat mikro. Alhamdulillah saya melihat gotong royongnya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana antar tetangga merawat tetangga lain yang lagi terkena COVID. Bagaimana diladeni, tidak perlu marah-marah juga. Kadesnya bergerak, camatnya bergerak, Forkompimdanya bergerak, luar biasa. Bahkan tetangga-tetangga ringan tangan mereka untuk membantu Pak Ganjar. Karena mereka lagi rada stres, maka saya kirimi makanan. Tapi biasanya 3 hari enggak stres lagi, Pak. Nah, terus pripun? Aku lo kirimi sayuran terus masak piyambak. Suasana cerita itu sebenarnya menggambarkan kepada kita semua, masyarakat kita masih bisa dengan semangat-semangat gotong royong, saling tolong, menolong, itu luar biasa. Maka saya terima kasih dari Bang Jateng tadi memberikan penghargaan kepada para santri yang punya gerakan Jogo Santri, Jogo Kiai, yang Bapak Ibu sekalian, ini aktivitas yang hampir tiap hari dipantau langsung oleh Pak Wagub. Dan Pak Wagub berkeliling terus-menerus untuk mencari solusi-solusi itu. Dan tentu saja dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian,
Beberapa hari yang lalu saya diminta bersama Gubernur Jabar, Gubernur DKI, Gubernur Jatim untuk dimintai pendapat sekaligus mengomentari hasil survei. Surveinya ini adalah survei terkait dengan vaksinasi. Yang menarik adalah anak-anak muda usia 20 sampai 25 tahunan itu paling banyak menolak. Ini pertanyaan besar buat saya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kelompok paling kritis yang paling bisa paham. Tapi waktu saya ngobrol dengan anak-anak SD, SMP, beberapa waktu lalu TK, SMA, mahasiswa, agak berbeda hasil dari survei itu. Karena mereka mengatakan, Pak, kapan Pak saya divaksin? Maka survei itu jangan-jangan respondennya tidak yang dari Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah semangatnya kemarin orang melihat berjubel. Bahkan hari ini di Gradiga, di provinsi, dalam acara Isra Mi'raj ini, di lantai bawah sedang dilakukan vaksinasi massal. Menghadirkan tokoh masyarakat, ASN, wartawan, lalu atlet, dan di beberapa tempat kemarin di Pati saya melihat pedagang pasar. Antusiasnya sangat luar biasa. Maka yang menarik dari temuan itu di samping usia yang muda adalah sebagian besar yang beragama Islam. Saya masih bertanya-tanya, apa betul yang sebagian beragama Islam itu tidak mau divaksin begitu? Maka dalam kesempatan hari ini ada peran ulama yang menurut saya menjadi penting untuk disampaikan. Meskipun saat saya dimintai komentar, Pak Ganjar di Jawa Tengah bagaimana? Rasa-rasanya kok enggak ya? Bahkan Pak Yai Daroji malah sejak awal sebelum vaksin dilakukan, Pak Gubernur mohon untuk para kiai didahulukan. Pak Yai Daroji, vaksinnya belum dimulai malah. Maka kemarin langsung saya sampaikan kepada Pak Presiden, waktu 5 gubernur dipanggil, agar kelompok rentan saya kategorikan, wabil khusus pada para guru-guru kita, yai-yai kita yang sudah sepuh, bisa divaksin. Saat itu maksimum usianya 60 tahun, saat itu. Tapi hari ini tidak. Sekarang usia 70, 80, mungkin 90 tahun juga sudah bisa divaksin. Nah, dari sinilah kemudian kemarin alokasi-alokasi itu, Bapak Ibu, mulai coba kita langsung geser agar bisa jalan. Maka pada saat survei itu dilakukan, saya sampaikan, rasa-rasanya kok tidak ya, yang di Jawa Tengah loh ya. Secara etnis menarik, karena tingkat ketaatan itu disampaikan, suku Jawa yang paling taat. Wah, itu langsung ada yang dada-dada di situ. Ini mungkin rasa-rasanya yang dada-dada tadi pengen divaksin sekarang ini. Apa yang menceritakan katanya suku Jawa ini paling banyak mendukung begitu. Lalu Pak Ridwan Kamil dari Jawa Barat, wah kalau begitu saya mesti sosialisasi pakai bahasa Sunda. Lalu saya sampaikan, Kang Emil, tenang saja, Jawa Barat juga Jawa, begitu. Ini saya sampaikan. Tapi yang paling menarik Bapak Ibu, dalam konteks vaksin itu adalah, ini temuan dari surveinya Mas Burhanuddin Muhtadi ini. Disampaikan sama beliau bahwa Pak Gubernur usul. Apa usulnya? Oh ini Purwokerto dada-dada lagi. Mudah-mudahan yang dada-dada di Purwokerto ini juga sudah divaksin. Usulnya dari Mas Burhanuddin Muhtadi sebagai polster, dia sampaikan bahwa Pak Ganjar ini temuannya menarik. Sarannya Pak Prabowo sama Pak Sandi juga divaksin. Loh kenapa? Hubungannya apa? Ini ternyata ada pendukung pilpresnya itu tidak mau divaksin. Ya Allah, niki Gus Muafiq niki. Coba nek mengke versi ini jenengan niku pripun niki? Agar kemudian mau divaksin. Nah, cerita survei-survei ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di Jawa Tengah semuanya bisa lancar. Saya mohon dukungan panjenengan. Protokol kesehatan tetap dijaga. Insya Allah kita ikhtiar secara lahir sebagai tugas saya, tugas Gus Yasin untuk apa namanya mengampu semuanya, ya bencana, ya COVID, ya problem ekonomi yang sekarang insya Allah semua akan kita upayakan. Gak usah cari salah. Saya sudah sampaikan yang paling bersalah dan bertanggung jawab adalah Gubernur Jawa Tengah. Yang lainnya tidak ada. Jadi kalau mau ditunjuk siapa paling salah adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
agar kemudian kita tidak mencari, membenci, memaki yang kemudian tidak ada hasilnya, malah menambah keruh suasana. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya doakan panjenengan sehat semuanya. Mudah-mudahan dari seluruh kekuatan yang kita miliki bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Optimisme ini kita bangun, ikhtiar kita lakukan, doa tidak pernah berhenti. Nun sewu menawi wonten kekurangan, mekaten ing mawon kang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Semarang, Bapak Kiai Daruji, dan seluruh kiai yang hadir yang mewakili, yang sangat saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo beserta Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin. Alhamdulillah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita jalankan dalam kondisi yang mungkin tidak terbayang sebelumnya, bahwa umat akan mengalami kondisi di mana kecerdasan dan pengetahuan akan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Pengetahuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kecerdasan manusia mengalami peningkatan yang luar biasa, sehingga melahirkan satu periode kehidupan yang disebut milenial. Dan milenial ini adalah mesin pembantai yang luar biasa terhadap hal-hal yang tadinya bersifat konvensional. Millennials killing everything. Milenial membunuh segalanya. Hal-hal yang bersifat konvensional habis dihajar sama milenial. Dulu orang menulis surat cinta oleh milenial, perangko dihabisi oleh video call, Pak Pos habis oleh WhatsApp. Perusahaan-perusahaan besar habis, perusahaan taksi gulung tikar. Kabar-kabar terakhir mal-mal besar juga sudah mulai akan gulung tikar karena dibunuh oleh milenial yang namanya belanja online. Dan sesuatu yang juga tidak kalah gamblingnya adalah nasib pendidikan. Di dunia milenial, seorang peserta didik bisa belajar tanpa harus mendatangi lembaga pendidikan. Ini adalah sebuah zaman yang percepatannya luar biasa. Nah, zaman ini sebenarnya adalah zaman yang berawal dari sebuah titik-titik yang sudah diberikan tanda oleh Allah. Titik-titik itu adalah satu titik yang akhirnya kemudian Rasulullah diperjalankan dari situ. Jadi titik-titik peradaban ini sudah ditandai oleh Allah. Maka perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sebenarnya adalah perjalanan melewati titik-titik peradaban yang
sudah digambarkan oleh Allah. Apa? Yaitu titik minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang dengan tegas disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang pertama disebut oleh Allah adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah sebuah sistem tanda yang sudah jauh sekali oleh Allah ditancapkan menjadi sebuah sistem tanda awal dengan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Jadi rumah ibadah pertama, rumah pertama di muka bumi itu ya, Masjidil Haram yang bertempat di Makkah. Kemudian tempat itu menjadi tempat yang barokah. Nah, barokah itu Allah yang akan mengukurnya. Karena itu tempat barokah, maka kemudian menjadi tempat yang Nabi Ibrahim menyandarkan seluruh keturunannya untuk berada di tempat itu, yang akhirnya disebut dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in tapi 'inda baitikal muharram, aku titipkan anak-anak turunanku pada tempat yang tidak ada apa-apa, tapi ini adalah baitikal muharram. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Artinya tempat ini adalah tempat yang sangat diberkahi. Maka karena itu tempat yang sangat diberkahi, walaupun ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman apapun, Nabi Ibrahim berani berdoa. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Di tempat ini berdoa walaupun tidak ada apa-apa, menginginkan seluruh keturunannya adalah punya orang yang kuat dalam keyakinan untuk berpegang teguh kepada Allah, mau menjalankan sholat. Yang kedua, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, hati manusia condong punya rasa cinta terhadap tempat itu, padahal tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tempat yang tidak ada apa-apa mampu menghasilkan hati yang condong ke tempat itu? Ini doa-doa yang sangat sulit dicerna oleh akal. Yang ketiga, warzuqhum minas samarat, minta rizki buah-buahan, padahal ghairi dzi zar'in, seluruh samarot itu pasti keluar dari syajarot. Akan tetapi berani berdoa tanpa syajarot, tanpa zar'in, minta samarot. Warzuqhum minas samarot. Artinya bahwa keyakinan Nabi Ibrahim bahwa tempat ini diberkahi adalah sebuah keyakinan yang tidak hanya sebatas keyakinan, tapi uji material menempatkan keturunannya di tempat itu. Itu yang pertama. Dan akhirnya kemudian kita bisa melihat dari tempat itu lahirlah peradaban-peradaban manusia yang sampai akhirnya berangkat dari situ lahir peradaban Islam di seluruh dunia. Dan kita bisa lihat sekarang peradaban muslim di seluruh dunia semua berangkat dari awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Negara-negara yang jauh, bahkan kita yang di tempat yang demikian jauh yang namanya Nusantara, kita akhirnya tahwi ilaihim, punya kecenderungan kepada Makkah. Makanya di sini bahkan nama masjid banyak yang nama-nama menggunakan nama-nama bahasa Arab. Anak-anak kecil di pondok-pondok diajari bahasa Arab. Ini artinya apa? Bahwa tempat yang dulu tidak ada apa-apa, ghairi dzi zar'in, mampu menjadi
guidance manusia di seluruh dunia, wa hudal lil alamin. Nah, yang kedua, di dalam Isra Mi'raj Rasulullah dihantarkan kepada Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, yang diberkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa lahir peradaban-peradaban besar. Peradaban dunia sekarang sebagian besar digerakkan oleh lahir dari Masjidil Aqsa. Suka tidak suka, Eropa digerakkan oleh peradaban yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani membangun peradaban besar yang hari ini ada di Timur Tengah, ada di Eropa. Pusat agama Nasrani berangkat dari Masjidil Aqsa, walaupun sekarang pusat terbesarnya ada di Vatikan dengan pemimpin besarnya yang namanya Paus. Dan dari tradisi Nasrani lahir ilmuwan-ilmuwan besar dunia yang sekarang mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Barokah Masjidil Aqsa bisa kita rasakan, walaupun berangkat dari agama yang di dalam Al-Quran disebut sebagai agama Nasrani dan agama Yahudi. Suka tidak suka, peradaban-peradaban di Eropa hari ini yang kita bisa nikmati tumbuh dari tradisi keberagamaan Yahudi. Sistem perbankan dunia yang sekarang bisa kita nikmati, yang tadi memberikan bantuan kepada pondok-pondok pesantren, adalah sebuah sistem keuangan dunia yang bangkit dari peradaban orang-orang Yahudi ketika dia membangun sebuah bank yang dikenal dengan Bank Devisa New York, yang akhirnya mengontrol seluruh sistem keuangan dunia yang namanya Wall Street yang ada di Amerika. Artinya barokna haulahu, ada keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Hari ini peradaban besar dunia bangkit dari sana. Kaum muslimin bisa pergi haji karena menaik pesawat terbang. Itu juga tumbuh dari peradaban yang dari Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang pinter-pinter di Timur Tengah mampu membuat teknologi pesawat terbang. Bahkan sekarang teknologi besar dunia tumbuh dari tradisi-tradisi yang awalnya berangkat dari Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Ini orang suka tidak suka. Nah, yang kaum muslimin berangkat dari sebuah tempat yang sangat kecil, yang tidak ada apa-apa, membangun peradaban dunia. Dan sekarang bersinergi, saling ketemu, saling mengisi. Masjid yang dibangun oleh kaum muslimin diisi oleh tradisi jam yang tadinya berawal dari tradisi gereja, tradisi lonceng besar yang kemudian berubah menjadi kotak dikasih isi, dan sekarang kemudian berubah menjadi jam tangan yang pakai angka-angka, kemudian berubah menjadi huruf-huruf seiring dengan perkembangan zaman menjadi jam digital, dan jam itu masuk masjid. Bahkan hari ini apa yang dilakukan oleh manusia-manusia di muka bumi adalah manusia-manusia yang saling berbagi dan saling harus memahami. Makanya kemudian ketika perjalanan manusia dari awal manusia oleh Allah disebut waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu, harus saling pengertian. Karena sekarang apa yang disebut barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa, bertemu dalam dunia yang sama dan saling berbagi dan saling mengerti. Ini hari ini. Sampai akhirnya kemudian perjalanan hidup manusia menemukan sebuah zaman yang kemudian dikenal dengan zaman milenial yang percepatannya luar biasa. Bahkan manusia mampu membuktikan keampuhan dan kekuatannya. Yang ketika malaikat pertama kali, ketika manusia mau dibikin, malaikat sempat komplain, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang senengannya merusak dan menumpahkan darah? Karena malaikat ini statis, malaikat melihat bahwa dunia itu harus berjalan sesuai dengan awalnya. Bambu ketika tumbuh harus mati sebagai bambu.
Ketika hutan dibikin oleh Allah harus berakhir sebagai hutan, tapi tidak bisa ketika ketemu manusia, karena manusia pasti merusak hutan. Karena kalau bikin rumah dari kayu pasti menebang pohon. Dalam pandangan malaikat itu merusak, tapi dalam pandangan kehidupan itu adalah bagian dari simbiosis yang tidak mungkin bisa ditiadakan. Manusia pasti akan merusak rumahnya yuyu, rumahnya apa? Yuyu itu apa bahasa Indonesianya? Rumahnya kepiting, pasti akan merusak ketika mau bikin lapangan sepak bola, pasti menutup rumah yuyu-yuyu itu. Manusia kalau mau bikin rumah pasti akan merusak gunung-gunung, karena manusia bikin rumah dari batu. Dan manusia pasti akan menumpahkan darah ketika manusia butuh protein, karena protein itu disiapkan di kambing. Kalau kambing tidak ditumpahkan darahnya, maka kambing tidak bisa dimakan oleh manusia. Dan setiap hari manusia menumpahkan darah ayam entah berapa juta liter setiap hari. Tapi di dalam pandangan malaikat yang statis itu adalah termasuk yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sehingga kemudian manusia mengalami perputaran yang luar biasa. Manusia mengalami lompatan-lompatan kehidupan yang mungkin juga malaikat juga sangat apa? Malaikat juga mungkin ini ternyata yang disebut ahsani taqwim, menunjukkan kekuatannya. Dulu ketika manusia sendiri dia cari makan. Begitu cari makan dia capek, dia perintahkan anjing untuk mengejar makanannya. Begitu sudah capek manusia berhenti bercocok tanam. Ketika harus mengolah sawah manusia kelelahan, cari sapi untuk mengerjakan sawahnya. Sampai satu ketika akal manusia mampu membuat mesin, sehingga lahirlah traktor. Sapi pensiun, anjing berburu pensiun karena ketemu tembak. Bahkan jin-jin juga harus mengalami peristirahatan panjang karena sudah tidak lagi digunakan oleh manusia. Jin dulu yang punya tugas ngangkat-ngangkat barang berat, di zaman Nabi Sulaiman bikin bangunan, sekarang jin-jin yang bagian ngangkat berat sudah diganti kren sama traktor, sama bulldozer. Jin harus pensiun. Dulu jin-jin yang bertempat pada pring petuk, yang kalau ada pembicaraan sesuatu harus mengalami negosiasi tertentu dengan jin-jin tertentu. Sekarang jin pring petuk pensiun, karena sistem negosiasi manusia sudah lebih maju dan tidak lagi menggunakan pring petuk. Ini zaman akan terus berubah. Sampai akhirnya apa yang dulu hanya bisa dikerjakan oleh para wali, sekarang oleh anak milenial bisa dikerjakan dengan mudah. Dulu yang bisa berbicara dari jarak jauh, pertemuan dari jarak jauh, para wali hanya para wali yang bisa ketemu dari tempat sama, sementara berada di tempat yang berbeda-beda. Wali Songo bisa rapat di Pamijahan, padahal para wali berada di rumahnya masing-masing. Sekarang yang penting punya kuota, bisa melakukan rapat dari jarak jauh. Dan ini zaman ini melakukan pergeseran yang luar biasa. Dulu yang bisa mencari barang hilang hanyalah para senayang yang mampu menggunakan piring, kemudian apa itu? Mirror on the wall. Sekarang sudah kalah dengan CCTV. Manusia sampai pada satu titik di mana manusia bisa bertemu tanpa harus kemana-mana. Ini milenial, the real milenial, yang semuanya berangkat dari dua tempat yang sangat jauh, dari Makkah dan dari Masjidil Aqsa. Ini peradaban baru. Bahkan sekarang manusia bisa sambil tidur-tiduran bisa berjalan kemana-mana, sehingga Telkom kehilangan wartel. Dulu radio luar biasa, Brahma Kumbara. Sekarang hilang radio Brahma Kumbara, karena orang bisa sambil tidur mampu melihat segalanya dari kamarnya. Anak-anak muda sekarang seperti zaman mudanya Pak Ganjar, gak perlu harus ke sungai untuk melihat orang mandi. Sekarang dia dari dalam kamar mampu melihat yang mandi seperti apa, bisa dia dari dalam kamar. Yang penting punya kuota. Maka apa yang dulu disebut dunia dikontrol oleh dari satu titik, teknologinya pun bisa ditemukan. Maka ketika Rasulullah dulu ditanya tentang Masjidil Aqsa,
Rasulullah tidak menjawab. Karena apa? Rasulullah tidak memperhatikan pintu, tidak memperhatikan jendela. Maka kemudian ketika Rasulullah ditanya sama orang Quraisy, "Ya Muhammad, Masjidil Aqsa pintunya berapa? Jendelanya berapa?" Maka malaikat kemudian menghadirkan gambar hidup kepada Rasulullah. Dan itu kalau sekarang yang dikenal dengan namanya siaran langsung. Semuanya sudah bisa diteknologikan, sehingga manusia tidak perlu kemana-mana. Dulu orang rindu pasti harus membayangkan surat. Sekarang orang rindu tinggal buka video call. Ini peradaban manusia ya. Dan ini ketemu. Yang menyiapkan video call adalah WhatsApp. Yang menyiapkan ketemu dengan orang-orang lain adalah Facebook. Dan Facebook serta WhatsApp miliknya Kun sama miliknya Mark Zuckerberg, yang beragama, yang bersumber dari Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Bahkan ketika Raja Saud kedatangan tamu, di mana seluruh kaum muslimin mendatangi Makkah, Raja Saud sadar betul tidak bisa menyambut tamu Allah dengan sempurna kalau hanya dengan tenda-tenda. Akhirnya Raja Saud menghadirkan seorang perempuan yang kemana-mana pakai celana pendek dan entah BH-nya tertata atau tidak, namanya Paris Hilton, untuk bikin penginapan persis di depan Masjidil Haram. Ketika orang-orang pergi haji minum air zam-zam, kurang dingin, kurang enak, pemerintah Saud memanggil Pepsi, memanggil Coca-Cola, memanggil Sprite. Ketika daging unta sudah tidak mencukupi untuk dimakan seluruh tamu Allah, maka kemudian pemerintah Saudi yang jelas-jelas pemerintahan muslim berangkat dari awal baiti budi alin nasi, memanggil McD, memanggil Kentucky, bahkan akhirnya kemudian alat transportasi memanggil Samyong dari Cina. Ini peradaban sudah mulai ketemu. Tidak harus kemana-mana, orang bisa ketemu. Tidak harus ke Afrika, orang bisa melihat Afrika, cukup di dalam kamar. Makanya sesungguhnya ketika ada corona, di mana sebuah penyakit yang menghantui seluruh dunia, ini terjadi, sesungguhnya corona tidak lain dan tidak bukan adalah finishing touch peradaban milenial. Orang tidak boleh ketemu karena corona, itu sudah bisa difasilitasi oleh Facebook. Orang tidak harus kemana-mana ketika jalan bertanya sama orang, sudah bisa diwakili oleh Google Map. Orang tidak harus kemana-mana beli makanan, bisa diwakili oleh Gojek, diwakili oleh GoFood. Orang tidak harus kemana-mana merindukan pacarnya, tidak perlu apel, cukup dengan membuka video call. Artinya kehidupan manusia dengan social distansi sudah diwakili oleh peradaban modern yang namanya milenial. Dan percepatan manusia luar biasa. Dulu untuk sampai ke Afrika butuh waktu mungkin 11 bulan. Orang pergi haji sampai ke Mekah butuh waktu 7 bulan. Orang pergi dari Makkah ke Madinah butuh waktu 3-4 hari. Sehingga ketika terjadi wabah di sebuah tempat, virusnya mati ketika bergerak ke tempat lain karena jauh. Virus yang hidup selama 24 jam sekalipun akan mati ketika dibawa oleh orang dari Surabaya ke Jogja karena jalan kaki dari Surabaya ke Semarang. Tapi sekarang virus tidak akan pernah mati karena manusia lebih cepat daripada kehidupan virus. Virus corona di tempat lembab bisa hidup selama 36 jam. Akan tetapi manusia bisa menempuh dari Jakarta ke Makkah dalam waktu 9 jam. Maka ketika ada virus yang menempel sampai di Makkah, dia belum mati. Berada di ruang panas 4 jam. Surabaya Jogja pesawat cuma 1 jam. Surabaya Semarang 1 jam. Semarang Jakarta cuma 1 jam seperempat. Artinya virus itu belum mati. Maka dengan nalar manusia yang bergerak demikian cepat, maka ketika virus menjadi internasional, maka itu juga bukan sesuatu yang aneh. Jadi yang sekarang transnasional bukan cuma peradaban. Orang sepak bola di sini bisa langsung dilihat di Afrika. Maka jangan heran ketika transnasional pengetahuan, transnasional peradaban, transnasional informasi, maka jangan heran kalau kemudian ada virus yang berskala transnasional.
Ini yang kadang kita gak bisa terima. Itu tadi yang disurvei oleh Pak Ganjar adalah orang-orang yang ketutup transnasional tapi pikirannya regional. Jadi seolah-olah virus ini adalah sesuatu yang bersifat regional. Makanya tidak heran kalau kemudian ketika ada vaksinasi, dia juga tetap berpikir ini regional. Kita ini sebentar lagi dunia akan sambat sama WHO. Ketika hari ini WHO sudah tidak lagi bisa mengkontrol vaksin. Kenapa? Hanya negara-negara kaya yang diutamakan oleh pabrik-pabrik vaksin. Sementara negara-negara miskin enggak kebagian. Maka sesungguhnya berbahagialah Indonesia kebagian vaksin. Karena negara produsen sendiri juga butuh vaksin. Dan ini fenomena dunia. Vaksin itu bukan fenomena Indonesia, vaksin itu fenomena dunia. Maka saya kemarin usul sama Pak Ganjar, siapapun hari ini yang menolak vaksin silakan, tapi pemerintah Jawa Tengah dan bekerja sama dengan Bank Jateng akan membuat sayembara. Siapapun yang paling kuat punya argumen untuk menolak vaksin akan diambil 10 orang. Tapi dia juga harus menolak vaksin secara tegas bahwa dia tidak mau divaksin. Akan ada sayembara yang saya minta memberikan hadiah besar buat mereka yang menolak vaksin. Apa hadiahnya? Umroh. Silahkan tolak vaksin sehebat apapun dengan argumentasi apapun, tapi kasih hadiah umroh. Saya yakin kalau dikasih hadiah umroh, pasti dia akan berhadapan dengan sistem pemerintahan Saudi bahwa hanya bisa menerima peserta umroh yang sudah divaksin baik meningitis maupun vaksin COVID. Pasti itu. Dan mereka akan baru tahu sampai di Makkah ternyata COVID dan meningitis itu ternyata bersaudara. Itu baru tahu. Loh, ini fenomena dunia, ini bukan fenomena Indonesia. Makanya, lah sistem peradaban dunianya diterima, tapi begitu ada penyakit yang berskala transnasional, ini gak bisa diterima. Sama dengan peradabannya diterima. Sama dengan peradaban ini kita terima semua. Facebook kita terima, WhatsApp kita terima, peralatan rumah tangga dari Cina kita terima, dari negara-negara manapun kita terima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kekinian. Tapi begitu dengar nama Cina, alergi. Dengar nama Yahudi, alergi. Dengar nama Nasrani, alergi. Padahal setiap hari kita sudah ketemu dalam satu peradaban yang sama, satu peradaban yang utuh. Ini adalah nalar paradok masyarakat modern pasca materialisme. Dan ini harus menjadi catatan-catatan besar. Maka saya minta kepada Pak Ganjar dan yang memegang uang dari Bank Jateng, dan ini mungkin ketua panitianya langsung ketua MUI sama Kanwil Pak ya, untuk bikin sayembara lomba karya tulis ilmiah tentang tidak butuhnya vaksin dan tentang kejahatan vaksin. Bila perlu dalil-dalil agama silakan keluar semua, dan pemenangnya juga tidak boleh divaksin. Karena apa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan keyakinannya. Tapi hadiahnya adalah haji dan umroh. Monggo. Hadiahnya haji dan umroh. Dah. Monggo. Atau kemudian orang-orang itu nggak usah disurvei, langsung dipanggili semua ya kan, jadi berangkatkan umroh dan haji. Silakan. Nah kalau nggak bawa surat vaksin, suruh pulang. Duh, ini fenomena dunia, ini standar dunia. Agama sudah menjadi keyakinan dunia yang berawal dari tempat yang ghairi dzar'in, agamanya menjadi agama dunia. Yang berangkat dari Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, ini sudah menjadi peradaban dunia, dan peradaban ini akan saling mengisi sampai nanti apa finishing touch berikutnya. Hanya Allah yang tahu. Tapi umat akan berlomba-lomba dalam kebaikan.
umat akan berlomba-lomba dalam kebenaran, dan itu adalah fenomena yang tidak akan bisa dihindari. Maka Isra Mi'raj ini sebenarnya mengajarkan bahwa alladzi barokna haulahu, yang ada di Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram yang disebut dalam ayat itu, dua-duanya sekarang menjadi peradaban dunia. Tinggal satu yang pasti saya kadang bertanya, yaitu peradaban Hindu yang ada di India. Apakah ini bersumber dari Masjidil Aqsa atau bersumber dari Masjidil Haram? Tapi baik yang di Masjidil Haram maupun yang di Masjidil Aqsa, ada dua kata yang ada kata yang sangat mirip. Yang di Masjidil Haram ada Ibrahim, yang di Masjidil Aqsa ada Abraham. Tapi yang ada di India ada yang bernama Brahma. Apakah Brahma, Ibrahim sama Abraham ini adalah sosok yang sama? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Tapi ada kesamaan di depan nama istrinya masing-masing. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Abraham istrinya Sarah, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati. Ini butuh orang-orang ilmiah nanti Kanwil Depak ini yang memfasilitasi penelitian. Loh, karena pada satu titik dunia akan ketemu. Dan ketika dunia ketemu dan sudah saling mengisi, maka kemudian dunia akan menjadi sesuatu yang ensiklopedik. Dunia akan saling mengisi, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi setiap peralihan, perubahan dalam pergantian siang dan malam, dalam perubahan langit dan bumi, akan menjadi sebuah sistem tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sampai nanti di akhir kehidupan ini semuanya pasti ensiklopedik. Semua binatang terensiklopedi, semua tumbuhan terensiklopedi. Sekarang yang terensiklopedi dalam pengetahuan belum semuanya. Makanya inilah yang membuat keyakinan oleh para kiai, kiamat belum datang. Karena apa? Dunia belum ensiklopedik. Dan ensiklopedi terakhir akan ada dari Indonesia. Kenapa? Karena ragam hayati terbanyak dari Indonesia, ragam nabati terbanyak dari Indonesia, ragam kehidupan terbanyak ada di Indonesia. Bahkan ragam hantu terbanyak ada di Indonesia. Ini. Jadi kalau kehidupan itu nanti ensiklopedik, maka akan berakhir dari Indonesia. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Mbah Mun tentang Maroko, Marrakesh, Merauke. Itu berkali-kali Mbah Mun menyampaikan itu, apanya Gus Yasin. Jadi ensiklopedi kehidupan terakhir itu nanti ada dari Indonesia. Ensiklopedi nyamuk terbanyak di Indonesia. Ensiklopedi bambu terbanyak di Indonesia. Sementara dunia dijanjikan akan akhirnya ada ketika Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Sekarang yang ketahuan baru jeruk, yang ketahuan baru kunyit, tumbuhan yang lain terakhir ketahuan apa, ensiklopedinya porang. Tapi jangan ikut-ikutan makan porang. Kenapa? Karena porang enggak bisa dimakan mentah. Artinya kalau jadi bahan olahan, tetap lebih baik nasi daripada porang. Karena nasi dimakan mentah bisa tidak beracun. Dulu kita punya minyak kelapa diganti dengan minyak sawit, tetap lebih bagus minyak kelapa. Sebab apa? Sawit tidak bisa dimakan mentah, sementara kelapa bisa dimakan mentah. Artinya kelapa akan tetap lebih baik daripada minyak sawit. Ini pasti nanti akan kembali kepada minyak sawit. Nah itu maka sekarang itu perjalanan Aqsa dan perjalanan Masjidil Haram sudah sampai pada satu titik. Ada yang mundur, ada yang ini biasa. Makanya kita melihat fenomena benturan-benturan ini karena banyak yang mundur. Ini situasi syariat adalah jalan besar. Semua orang harus berjalan menuju akhir dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ijtihad. Yang enggak punya kemampuan dengan taklid. Tapi ada yang tidak mau itu, tapi kembali langsung pada Quran dan Sunnah. Ibaratnya orang berjalan ke sana, lantas ada yang mundur, pasti terjadi tabrakan-tabrakan di tengah jalan. Makanya bagi yang tidak punya sangu, gak usah kembali pada Quran dan Sunnah langsung, cukup taklid, ibarat orang gak punya uang, gandul truk untuk sampai di perjalanan terakhir. Jadi hikmah Islam ini ketemu ini semua. Makanya sudahlah.
Gak ada masalah sekarang. Kita ini berada dalam situasi ini. Yang divaksin itu bukan cuma orang Indonesia. Seluruh dunia divaksin. Orang-orang Al-Azhar divaksin. Raja Salman divaksin. Presiden yang disebut paling Yahudi juga divaksin. Presiden yang disebut paling teroris juga divaksin. Bahkan Amerika juga dua presiden yang berseteru juga divaksin. Baik Trump maupun Biden juga divaksin. Loh kok tiba-tiba ketika berskala internasional dalam pemikiran dan dalam praktek, tiba-tiba ada orang yang kemudian tetap bertahan pada bersifat regional. Dan regionalnya bukan regional yang partisipatif, tapi regional yang menolak. Ini adalah kontradiksi berpikir dan ini harus disembuhkan di Indonesia maupun beberapa negara. Dan siapa yang menyembuhkan? Ini tugasnya pendidikan yang ada di Indonesia, tugasnya para kiai. Maka untuk menyembuhkan ini sudah betul kalau kemudian pesantren dikasih insentif, dikasih bantuan, karena di tangan beliau-beliau inilah nasib manusia yang akhirnya akan menentukan bahwa kehidupan ke depan adalah kehidupan yang terbuka, kehidupan yang saling mengerti, kehidupan yang saling memahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.